PLN Pertamina laporan keuangannya rugi, padahal kita baru. Saya nggak ngerti maksud Ajeng. PLN rugi, Pertamina rugi, listrik mahal. Oh iya. Yeah. Sekarang gini, zamannya SBY, setiap hari mati lampu, keuntungan gede kan? Ya. Kayaknya pabrik lilin sama SBY ada kerjasama deh. Ya kan? Setiap hari mati lampu, setiap hari pam mati, bayarnya 7 kali lipat. Yang di loket pembayaran listrik itu bukan antri bayar, tapi antri yang namanya melaporkan karena tidak sesuai pemakaian. Jangan pura-pura buta loh, yeah, itu kenyataan ya. Nah kemudian lo bilang Pertamina rugi, Pertamina yang mana? Sektor Pertamina dari bulan Juli aja keuntungannya gede. Dibaca, lo jangan bacain yang namanya daftar data punya Demokrat bro. Ya apalagi daftar dari SBY. Emang kita gak tahu lo punya media pos itu seperti apa. Borongan, borongan bro ya. Lu kan Demokrat. Duit Demokrat hasil korupsi itu 7 keturunan belum habis-habis bro. Banyak yang namanya Mega Hambalang duitnya gede-gedean. Yang namanya uang pendidikan, kesehatan, serta uang bank Senturi segala dijebol itu 7 keturunan gak habis-habis. Wajarlah lo kalau yang namanya ngeborong. Media pos, kompas.com, CNN, TV One, apalagi gitu. Nah gitu, serba mahal, serba mahal. Memangnya lo gak ngebahas kalau LPG itu udah mahal sejak era SBY? Bohong doang kalau yang namanya subsidi-subsidi itu mah gak pernah sejahtera, ya kan? Lobang-lobang gas alam itu yang gak ditutup kembali oleh SBY, paham lo? Ya. Ini berdasarkan kenyataan, bukan ngarang-ngarang lo Jeng, ya lo harus paham. Demi popularitas ya AHY, lo sanggup lo yang ngebohong di publik. Amit-amit Jeng, ya. Gak takut mati lo. Ya ingat Sultan kemarin ya melayang tendanya karena banyak bohong. Korupsi bohong. Kapan lo di OTT? Nyusul Roy Suryo. Hah? Di OTT tuh kemarin 78 miliar temannya.